welcome to my channel. Video kali ini aku mau cobain green caviar seaweed. Nah ini dia, ini tuh anggur laut gitu. Aku penasaran banget sama rasanya, karena lihat tuh kayak biasanya cuma lihat di online gitu loh, ngeliat-ngeliat di YouTube orang makan itu kayak enak banget, makanya aku coba penasaran. Cuman aku nggak mau pakai dressing saladnya ya. Jadi aku mau cobainnya nih bareng Vio. Ini dia nih anggur lautnya. Seperti ini dia nih. Ini udah aku rendam dulu ya. Jadi di botol ini nih dikeluarin, terus direndam sekitar 3 menit sampai boil lebih. Cuman kalau kalian nggak suka asin, ini tuh rasanya asin banget karena kan benar-benar dari air laut kayaknya deh. Soalnya ini wangi tuh wangi laut banget, amis gitu. Terus sebelum aku ganti airnya berkali-kali tuh rasanya benar-benar asin banget. Nah ini aku mau coba, ini kayak gini ya bentukannya ya. Tuh, seperti ini, bulat-bulat gitu. Makanya kenapa dia dibilangnya anggur laut, karena seperti anggur, tapi kayak ini juga gak sih, kayak rumput laut gitu. Aku mau coba dulu ya, pertama ya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh amis ya. Menurut aku nih rasanya amis, terus rasa laut banget pokoknya. Rasa bener-bener rasa laut. Apa ya rasanya ya? Oh no. Ini udah gak terlalu asin karena udah aku ganti air berkali-kali. Cuma rasanya aku kurang suka karena menurut aku ini rasanya amis. Mungkin kalau pakai salad dressingnya enak kali ya. Cuman salad dressingnya tuh aku udah, ternyata aku kan udah sempet kulkas, ternyata kayak cuman sebulan gitu doh. Cuman sebulan expirednya, jadi nggak aku pakai. Aku kurang suka rasanya. Kamu suka? Nih lagi cobain. Bunyinya tuh kayak krauk-krauk gitu kalau makan ini. Aku kurang suka sih. Menurut aku rasanya tuh amis banget, kayak makan kayak bener-bener wangi air laut banget. Pokoknya wangi, bukan wangi, pokoknya rasanya tuh rasa air laut gitu. Pokoknya wangi-wangi air laut gimana sih? Kayak wangi amis, asin gitu loh. Cuman asinnya udah hilang gitu. Jadi kalau aku sih kurang suka ya sama ini, si grape ini. Cuman ini sehat banget, kandungannya juga dia banyak banget untuk kesehatan, bagus banget. Oh, jadi kayak gini ya guys. Untuk yang mau coba, kalian bisa cari di all shop, dia ada yang jual banyak. Nah ini salah satunya aku belinya di Sigara. Jadi untuk rasanya aku gak suka sama rasa ini, karena menurut aku ini rasanya kurang enak. Jadi segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga, jangan lupa di subscribe dan aktifkan bell biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. See you in my next video, bye.